Halo sahabat tani, balik lagi dengan saya Galih di channel Galih Farm. Pada hari ini, di usia tanaman terong 7 hari setelah tanam, saya melakukan penyemprotan untuk pertama kali. Nah, untuk pupuk daun dan pestisida yang saya gunakan, yang pertama di sini ada Ambisen. Ini kandungannya asam amino dan unsur mikro. Gunanya untuk apa? Untuk imunisasi ya, jadi tanaman lebih sehat ya, tahan terhadap virus. Walaupun ini tanaman sudah tahan terhadap virus ini, saya pastikan lagi dengan ini asam amino dan mengurangi tingkat kestresan karena cuaca sedang kemarau. Nah, di sini kandungan air pada tanahnya agak sedikit kurang, Ambisen solusinya. Nah, ini dosisnya 30 ml per tangki. Lanjut untuk pupuk daun yang saya gunakan, di sini ada Forcil. Ini untuk mempertebal dinding sel dan memperkuat batang ya. Ini Forcil, ini dosisnya 30 ml dan untuk aplikasi ini kalau proses pemasukan ini harus di awal ya. Forcil, Ambisen, Insect baru Berkat. Nah, ini untuk mempertebal dinding sel hampir sama seperti kalsium, tapi ini lebih ke kontak ya, bukan kalsium kan sistemik ya, jadi mempertebal dinding sel secara bagian dalam. Oke, untuk lanjut insectnya saya memakai Movento. Ini untuk mengendalikan kutu kebul, terus belalang sama oteng-oteng ya, atau ketupluk. Nah, ini dosisnya 10 ml per tangki. Terakhir Berkat. Nah, mungkin ini cara perawatan budidaya tanaman terong yang saya kerjakan ya. Mungkin bisa petani contoh atau tiru, apabila atau berkenan, dan nanti untuk hasilnya akan saya update melalui video seminggu satu atau dua kali mengenai perawatan yang saya lakukan ini di budidaya tanaman terong. Mungkin cukup sekian perawatan pada tanaman terong saya. Apabila ada yang ditanyakan, saya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam sahabat tani.